Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan memperbaiki speaker aktif Polytron FAS 38 ya. Oke sahabat ajar elektronik, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Semoga bisa bermanfaat. Nah ini untuk mesinnya seperti ini ya, ini menggunakan power kelas D, tegangannya simetris 32 volt ya kalau diukur dari tegangan. Nah ini untuk bentuk depannya seperti ini, dan powernya ini seperti ini ya. Kita lanjut untuk pengecekan dulu tegangan di tegangan simetrisnya. Nah di sini sudah kelihatan ya 36 volt dan yang sebelahnya 32 volt. Kita ukur-ukur dulu untuk tegangan standby 5 volt karena ini kerusakannya mati total ya. Setelah dicek di transistor kembar yang terhubung ke 5 volt, ternyata tegangan tidak ada sama sekali ya. Oke sahabat, setelah kita bongkar untuk soket-soket yang menuju tun yang ada di depan, selanjutnya kita pisahkan terlebih dahulu untuk PCB forward dan PSU-nya sudah menyatu seperti ini, supaya mempermudah untuk pengecekan karena tadi kita agak kesusahan untuk pengecekannya. Jadi kita harus bongkar dulu untuk soket-soketnya. Nah, kerusakan seperti ini ya sahabat, biasanya kalau untuk powernya jarang rusak ya, karena ini menggunakan kelas D, nggak seperti power pada umumnya menggunakan TIP4142. Nah untuk selanjutnya kita coba lagi untuk pengecekan di bagian 14 volt yang terhubung ke bagian modul depan 5 volt. Nah di sini tidak ada tegangan sama sekali ya, alias 0 volt. Biasanya ini disebabkan transistor kembar ya, sejenis A1023 ya, seperti yang ada di Polytron, di TV Polytron ya, maksudnya di TV Polytron seperti itu. Nah, kita cek di sini tegangan yang 14 volt tidak ada sama sekali ya. Kita coba lagi. Penyebabnya apakah dari transistor kembar atau dari dioda? Kita belum pasti ya untuk kerusakan seperti ini. Nah, kita coba lihat-lihat dulu nih di depannya seperti ini. Kita cek diodanya, apakah diodanya bermasalah. Dan setelah diukur ternyata diodanya bagus ya, tidak ada masalah. Tapi tegangan tidak keluar ya untuk 14 volt yang menuju 5 volt. Kita coba buka dulu.
Oke, setelah kita buka, nah ini untuk dioda 14 voltnya seperti ini. Ketika kita ukur dengan voltmeter analog, ini bagus ya, tidak ada kejanggalan sama sekali di sini. Tapi entah kenapa tegangan bisa drop ya di 14 voltnya. Di sini kita telusuri jalurnya. Untuk sahabat Ajahra, mohon maaf ini gambarnya terpotong ya, karena mungkin ini tadi nggak kelihatan, saya lagi konsen mengukur jadi nggak konsen ke kamera. Jadi posisinya tidak terlihat ya. Ini posisinya lagi mengukur transistor ya. Nah, di sini setelah diukur transistor juga bagus ya, tidak ada masalah. Nah, untuk selanjutnya kita ukur lagi dan ternyata masih bagus. Selanjutnya kita pasang kembali ke tempatnya. Oke, setelah kita pasang transistornya, selanjutnya kita coba lagi ukur. Karena kita sudah cek dioda juga bagus dan juga transistor tidak ada masalah, tidak ada yang short. Kita cek ulang dan ternyata tegangan masih tidak muncul ya. Masih ngumpet, entah di mana itu tegangannya. Nah, untuk perbaikan seperti ini ya, susah-susah gampang ya untuk mencari tegangan yang dibutuhkan oleh mainboard ini. Kita coba ganti dulu untuk Elko 470 35 volt ya, karena ini tadi kering, jadi kita coba ganti dulu apakah dengan mengganti Elko ini bisa berhasil. Oke, sahabat Azara Elektronik, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share ya. Semoga apa yang kami berikan untuk sahabat bisa bermanfaat ya. Nah, oke, setelah perburuan tadi, ternyata setelah kita coba dengan dioda baru, ternyata tegangan keluar ya sahabat. Nah, ini ternyata dioda ini biang keroknya. Ketika diukur dia normal, tapi ketika dikasih beban tegangan dia langsung short ya. Coba kita pasang kembali untuk A50 ya, ini untuk sejenis BIOS ya. Kita pasang lagi karena tadi setelah kita ukur ternyata masih bagus, tidak ada masalah. Dan juga kita pasang diodanya ya, dioda baru ini. Kita pasang. Karena permasalahannya ternyata dari dioda ini short. Ini yang menjadi biang kerok dari permasalahan
speaker aktif Polytron PAS 38 ini mati total ya, karena jarang sekali rusak di bagian power ya untuk speaker aktif PAS 38 ini. Kebanyakan yang saya temui beberapa kali kerusakannya yaitu di transistor ini ada salah satu yang short, dan N50 juga biasanya langsung putus karena disebabkan oleh transistor kembar itu yang menyuplai 5 volt juga short. Nah, kita cek ya. Kita lihat di Apo. Nah, sudah terlihat ya. 14,82 volt berarti sudah bagus. Kita cek 5 voltnya. Nah, ini sudah muncul ya 5 voltnya. Sudah tidak ada masalah. Dan untuk sahabat ajar elektronik, kalau misalnya transistor ini diganti dengan step down, suaranya akan kecil ya. Jadi jangan coba-coba untuk pakai step down. Nah, ini yang rusaknya dioda ini ya, yang jadi biang keroknya. Setelah kita ukur tadi, ternyata permasalahannya dioda tersebut. Dan kita pasang kembali kapasitor yang mengkopal dioda. Jadi untuk sahabat ajahra elektronik, jangan pakai step down ya untuk penyuplai 5 volt ke bagian tun depan untuk MP3. Nanti suaranya akan kecil ya. Itu pengalaman saya waktu pertama kali nyervis Polytron ini. Saya coba dengan step down, suaranya jadi kecil banget ya, jadi nggak full seperti bawaannya. Jadi diusahakan diorikan kembali supaya suaranya normal kembali seperti awal bawaan ya. Nah, ini dioda kembar ini yang jadi permasalahannya biasanya. Ternyata setelah kita cek ternyata bagus, dan yang menjadi biang kerok dari permasalahan ini yaitu dioda ya. Diodanya error ya. Jadi pas kita ukur bagus, dan kita pasang kembali ternyata short berulang-ulang seperti itu. Saya cabut, ukur bagus, dan pasang short lagi. Ternyata dioda tersebut minta ganti ya. Jadi setelah kita ganti, ternyata tegangan bisa muncul ya. Oke, sahabat, setelah kita pasang ke tempat semula, saatnya kita coba. Nah, ini kita coba colokan. Nah, terdengar ya suaranya. Sudah terlihat ada tampilan standby, dan kita tekan power hello muncul. Ini posisinya di USB ya. Kita coba cari di radio. Nah, oke, sahabat ya, sudah keluar suara yang sudah kencang lagi. Oke sahabat, terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.